perkembangan anak OI part berapa ya? Part sekian-sekian lah pokoknya guys. Duh, pusui, ngelamun aja. Kenapa pusing ya, punya anak banyak ya? Makanya kon yo, jo kawin-kawin ae. Gak enak toh, punya anak banyak toh. Gak bisa main-main. Iya, tuh anaknya bilang iya. Sudahlah cukup kamu anaknya segini aja ya. Yang banyak-banyak, oke? Nanti besok kita disteril. Eko besok. Nanti maksudnya kalau misalkan udah gak nyusuin lagi, anaknya tak steril kon yo. Oh. Sekarang dia makin kurus guys, badannya liatin tuh. Kelihatan kan? Tuh. Liatin. Gemes deh gue. Sampai papinya sedih lihat si Oi ini makin kurus. Kata papi Oi, katanya si Oi makin kurus aja, katanya badannya kasihan banget sih ya, katanya. Padahal dikasih makan makanan yang bagus-bagus loh ini guys, swear. Kayak dikasih makan ayam, dry foodnya RC, dikasih baby mother yang kalengan juga, susunya iya, madu iya, vitamin iya. Tapi ya bagaimana, namanya punya anak 4, ya gizinya keserap juga sama anaknya. Jadi setiap kali habis makan, si O ini habis makan langsung nyusuin, habis makan langsung nyusuin. Sekalipun ya ini makannya satu hari bisa 5 kali, 6 kali. Tapi ya kalau terus-terusan disusuin sama anaknya ya pasti dibagi 2 gitu deh gizinya. Ya kan, Neng Gelis? Neng, tau ngalamun Neng? Tau ngalamun bisi gering, karena kamu tau yang segering. Sok nyusin menyusuin weh. Mami teh kurang baik kumaha sama kamu teh Gelis. Kurang bager kumaha, kurang ngogok kumaha ke kamu teh Gelis, sembuh atuh. Nih, buat kalian kalau gak percaya nih yang dari kemarin, Mi dikasih vitamin dong, ininya, ujanya, ininya, ininya, itunya, ininya, bukan nama lah. Biar sehat si Oi-nya, biar nggak kurus bla 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 bla. Aduh, please kalian deh. Aku nih lebih tahu apa yang terbaik buat anak aku nih ya. Madu aku beliin tuh. Asli, ini madunya asli tahnya. Ini mah bukan pamernya, ini mah ngasih tahu aja biar kalian teh tahu gitu tah. Madunya ge dikasih nusarangan kene tah. Sekaligus aku makan juga sih. Tuh ini buat mereka tuh, aku pisahin ke gelas tuh. Dibeliin madu asli. Imboskinnya jalan, dikasih juga imboskin. Terus ini obat flu-nya si Oi, ini aku beli. Harganya kalian cek aja sendiri di Google. Nih mereknya Flumax, cek aja sendiri. Terus nih vitaminnya Nutri Plus Gel. Ini bagus banget buat daya tahan tubuhnya. Monyong. Terus aku kasih juga nih minyak ikan juga dikasih ya. Nah, ini teh obat-obat mereka nih kalau sakit. Yang ini vitamin buat daya tahan tubuh juga nih buat kalian yang mau beli, sok monggo nih, Vitakur namanya. Ini buat obat flu-nya. Ini kalau buat obat flu yang ringan ya. Kalau ini Flumax ini, dia ini obat flu yang udah lama flu-nya enggak sembuh-sembuh nih, Mami Oi pakai ini. Nah, ini semuanya vitamin. Nah, ini Kenalog ini buat giginya si Coki. Jadi giginya Coki kan jelek nih, jadi digosokin pakai ini biar bagus. Ini juga obat flu juga nih. Fluimusil, kalian cek sendiri aja harganya di apotek ini berapa. Terus dari kemarin ada yang nanyain obat mata yang buat selaput putih, katanya apa nih pakai ini. Nah, polidenisin. Nah, kalian coba aja cek aja di apotek berapa harganya. Tuh. Ini makanannya si Oi. Tuh. Mother and Baby Cat. Ini juga merek Vigor. Kalian cek aja sendiri di Google harganya berapa. Ini yang 400 gram aja lumayan harganya. Ini makan si Unyil sama si Coki.
aduh kayak lah hese itu. Mau habis ini juga tuh tinggal seperempatnya lagi, tuh harus udah beli lagi. Ini mereknya Proplan kalau buat si Coki sama si Unyil. Inilah yang bikin mereka gendut, guys. Dari kemarin kan banyak yang nanyain di Instagram, di YouTube, belum Mami Oi ini review. Nah, sekarang ini sekalian aja Mami review aja sekalian ini ya. Ini Proplan ini bagus buat ngebesarin badan mereka biar bikin gemuk. Tuh. Liatin diisi banyak tuh, enggak dihabisin. Jadi memang harus sedikit-sedikit ngisinya karena kalau udah kelamaan di luar mereka enggak mau makan tuh. Tapi kalau dikasih ke kucing bawah mah ini tuh dimakan sama mereka teh, guys, meskipun udah lama. Enggak lama sih sebenarnya, cuman jaraknya berapa jam doang, misalkan dari pagi sampai siang gitu. Nah, mereka tuh enggak mau makan gitu loh, olo-olo kucing Mami Oima gitu. Jadi kalau kelamaan di luar tuh mereka enggak mau makan, guys. Kayak gitu. Tadi tuh asal berantakan. Tuh, ini tuh sebenarnya Royal Canin Mother and Baby. Ini sebenarnya buat Oi, tapi suka dimakan sama mereka karena baunya antara Proplan dan Royal Canin memang lebih bau, bukan bau, lebih wangi itu lebih enak Royal Canin. Jadi mereka lebih suka makanan ini, padahal makanan mereka tuh sebenarnya Proplan, tapi sok gitu ya, sok nyorok kasih Oi, guys. Gitu. Tuh, gimana badannya nggak segede gabah, liatin tuh. Makannya banyak, vitaminnya juga oke. Sorry ya, Mami Oi bukan pamer. Ini Mami Oi mah ngasih tahu aja sama kalian. Anggap aja ini nggak review, gitu. Karena dari kemarin-kemarin memang banyak yang nanyain sama aku, Mi, dikasih makannya apa sih mereka? Kok bisa gemuk-gemuk? Kok bisa sehat? Bisa ini, bisa itu? Katanya gitu. Mami Oi teh nggak bisa jawabin satu-satu. Udah karena memang di DDM juga banyak yang nge-DM ke Mami Oi teh. Di komenan juga banyak. Nah, mendingan sekarang aja Mami Oi kasih tahu gitu sama kalian itu makanan-makanan yang Mami Oi kasih sama mereka. Terus ayamnya juga, ayamnya udah pasti itu mah makanan pokoknya mereka. Tuh, sekarang memang lagi kurus si Oi teh, guys. Ya, wajar aja kurus juga. Nanti setelah anaknya udah selesai nyusuin, si Oi enggak bakalan kurus lagi. Insyaallah pasti gemuk lagi kayak biasa. Ya, Dek ya. Tuh. Mau ke mana? Sapi, bule, belang. Tuh, ngapain tuh? Udah mulai ngajak mau main tuh. Ekornya udah digitu-gituin. Ayo atuh main. Kalian mah agak lambat pertumbuhannya. Kalau si Ojil mah dulu umur 2 minggu udah ngajak-ngajak main. Umur 3 minggu si Ojil mah udah naik-naik, udah pinter naik-naik. Ya. Kamu mirip banget sama si Coki. Ya, mirip banget sama Coki ya. Nih si bule nih, bule. Si bule. Osin, bule Osin. Ya. Mereka kalau misalkan ada orang baru datang ke dalam rumah, ke dalam kamar sini, dari kejauhan mereka udah bisa nyium baunya lain, guys. Jadi suka galak loh. Nanti ada videonya ya, guys ya, di setelah ini ya. Oh, kasih lihat sama kalian ya. Jadi mau kayak galak gitu loh, kayak gimana ya, kayak mau ngajak berantem gitu ya, nggak Sin? Aduh lucu nek, aduh ikam nila lucu nah. Aduh si Ojil jungkir balik. Jil mau ngajak main adeknya. Jil cie. Duh guys, mohon maaf banget ini masih berantakan banget kasurnya karena ini masih sangat pagi banget. Begitu bangun tidur, Mami Oi seperti biasa beresin pupnya mereka, nyapu-nyapu di gudang bekas pupnya mereka. Habis gitu ngerendam ayam buat dibikin pudingnya mereka. Terus habis gitu ya udah deh ngevlog aja dulu sebentar, habis itu beres-beres dan lanjut masak. Jil, yeah. Anaknya, abis itu dia main sama si Ojil, gara ya. Tuh, aduh, si Ojil, ya Allah, Ojil. Oi mau kemana? Ah, si Oi main mah mau nyari-nyari lubang lagi kayak biasa, guys. Hai. Hai. Hai, baby. Baby bala-bala.
siapa ingin jadi juara? Kamu lucu banget. Tuh, tuh. Lagi ngajak main emaknya tuh. Tuh. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Tuh, masuk gue si Oima ke dalam ini, ke dalam selimut. Eh, nongol dari sini. Eh, nongol di sini si Markoi. Markoi. Tuh, dia mah seneng banget nih nyusup-nyusup ke dalam selimut gini, guys. Hey, sapi. Bule, kamu lucu banget sih, Bule. Ini sama banget kayak si Ojel waktu masih bayi ya, guys ya, kayak gini ya bentukannya. Cuman Ojel lebih besar waktu itu, kalau ini agak kecil. Yang paling besar di sini ini nih, yang mirip banget sama Coki. Yang paling bawel ini nih si Belang nih. Kecil-kecil tapi bawel. Ya. Si Belang bawel ya. Yang paling kalem di sini, nah ini nih yang putih. Tapi enggak tahu kalau udah gedenya pasti barbar sama kayak si Ojel. Hai. Tuh gerak. Si Oi mah tinggal malah main kayaknya. Tuh. Malah main-main sama si Ojil, anaknya di ini dibiarin. Terus orang naon, Adek? Tuh, ini mah bawel tuh. Meow. 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 Main di luar ya, biar kalian lihat ini ya, luar ya. Oke. Hai. Hai. Ya. Hai. Kenapa? Kayak bau. Aku kasihkan dia tuh. Tuh dia galak tuh kalau nggak kenal tuh tuh tuh. Kalau nggak tahu baunya pasti galak tuh. Hey, hey, kenapa marah? Ini kok marah? Aku ada tiga ekor dan beranak ini. Wah, berisik. Enggak sama dia ini. Kalau kawannya semua dipanggili. Kok jadi bilang kucing? Apanya? Lu? Anakku yang nomor dua itu sama kucing. Paling suka. Kau di mana aja nih ya? Aduh. Bawa tuh beras buat kasih maknya. Iya. Itu ada beras satu kasih makmu ya.